Personel TNI Koramil 03 Dewantara memberikan bantuan berupa pakaian seragam batik kepada para guru pengajar Hafiz Quran di Pesantren Dewantara, Kabupaten Aceh Utara pada Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 sore. Dipilihnya pondok pesantren menjadi salah satu prioritas yang harus dibantu selain karena terkait dengan keberlangsungan pendidikan, Pesantren Hafiz Quran tidak memungut biaya kepada para santrinya. Sebagai warga negara dan juga salah satu tugas TNI dalam menangani COVID-19, maka turut membantu guru agama dalam mendidik ilmu agama dan akidah kepada anak-anak penerus bangsa Indonesia ke depan. Bantuan yang dapat kami berikan diantaranya saat ini baru seragam guru. Selain itu program kita juga di Kabupaten Dewantara ini ada namanya program berkah, ya, yang kita berikan kebagian nasi kotak setiap Jumat pagi kepada masyarakat apa yang ada di Kabupaten Dewantara ini. Ketua Pesantren Hafiz Quran Ustadz Tengku Muhammad Iqbal Rusli menyebutkan pihaknya menyampaikan terima kasih atas kepedulian TNI Koramil Dewantara membantu para guru dan sangat diharapkan kepedulian sesama apalagi di saat ini di tengah pandemi. Saya sebagai ketua atau pimpinan TPQ Baitul Tauhid Remaja Masjid Besar Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Koramil Dewantara yang sudah memberikan bingkisan kepada Dewan Guru Baitul Tauhid sebanyak 21 orang. Ini kami mengucapkan ribuan terima kasih. Ini satu dukungan yang sangat kami harapkan dari Musbika, yang terkhusus dari Bapak dan Koramil Dewantara.